Pemirsa, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. DPRD Provinsi Jambi melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2023. Di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis 28 Maret 2024. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza, Pinto Jayanegara dan Burhanuddin Mahir, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna ini disampaikan oleh Edi Purwanto dalam rangka mendengarkan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Haris menyampaikan nota pengantar LKPJ tahun anggaran 2023. Usai penyampaian, agenda rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi. Sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Jambi, LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi, maka agenda rapat paripurna selanjutnya akan mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi tahun 2023. Rian Chen, JEK TV melaporkan.